Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bosku. Ini lagi, saya lagi cek harga bonsai di tempatnya Pak Junet di Desa Kebonagung, Dusun Butoh, Kabupaten Tuban, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akan kutunjukkan video selanjutnya, sahabat bonsai. Salam satu hobi, bonsai seru Tuban, keruak-keruak dan pelendung-pelendung. Ikuti perjalanan saya, bosku. Di tempatnya Pak Junet yang terbaru malam ini saya. Dan review harga bonsai. Ini banyak sekali bonsai di sini. Mulai dari asem Jawa seketut, sud on the rock, ada sancang, ada satu bonsai, neng santi atau santigi ini ada. Itu dia namanya Pak Junet. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Pak, sehat. Amin amin. Malam ini saya mau cek bonsainya Pak Junet. Moga Pak. Nah ini Pak Junet. Saya dapat titipan kemarin, dapat kiriman dari Bapak Jogja. Iya, Bapak dari Jogja Pak ya. Ya ini aku sampaikan ke Pak Junet. Ya ini. Makasih Pak, makasih Pak. Kan kemarin Mas Edo berkunjung di rumahnya Bapak Jogja itu ya ngasih ya makanan ringan istilahnya. Terima kasih Pak. Ya. Dari Jogja Pak Yanto atas kirimannya. Ya. Ini makasih Pak Yanto. Makasih Pak Yanto dan dari Jogja atas kirimannya. Ini sudah aku sampaikan amanah. Ya, amin, amin. Ya, dari mana Pak Junet cek harganya? Dari sini sudah bisa Pak. Sini Pak Junet ya. Di sini sahabat bonsai. Ini seret. Bagus sekali sahabat bonsai ini. Ya, sudah. Karakter. Jadi ya, karakter tua. Pohonnya ada pelendung-pelendung, salam pelendung-pelendung. Ya, kakinya juga bagus. Kakinya Pak. Besar, sahabat bonsai. Putar Pak Junet ya. Ya, di depan ini ada sahabat bonsai. Pelan-pelan Pak, biar ya. Soalnya agak malam. Malam ya. Nah, ya. Ini sahabat bonsai ini rantingnya rapat. Sudah rapat Pak ini Pak. Rantingnya. Ya, daunnya hijau royo-royo sahabat bonsai. Royo-royo, rantingnya bisa didekati Mas. Iya. Ini rantingnya dekati coba senternya. Sudah seimbang semuanya, sudah balance Mas ini Mas. Ini kasih pasir malang cantik sahabat bonsai. Iya, dikasih pasir malang sini Pak tadi. Ini kasih pasir malang sudah cantik. Soalnya kakinya sempat. Bagus nih. Iya, kakinya bagus Pak Dirut ya. Pak Dirut belum sempat ngasih pasir malang. Iya, dadakan ini Pak. Iya. Berapa Pak Dirut harganya ini? Ini serut. Bonsai serut 1.300.000 Pak. Ini dengan harga 1.300.000 bisa dinego Pak Junet? Bisa Pak. Alhamdulillah sahabat bonsai ini bisa dinego tapi tipis-tipis. Silakan yang minat bonsai serut di lahannya Pak Junet ini sahabat bonsai. Buka harga 1.300.000 berat jadi ya, ya. Bisa dinego tipis-tipis. Kasih bagus Pak. Ini bagus besar juga. Belas ini sahabat bonsai. Beringin Pak. Beringin. Iya. On the rock ini ya. On the rock Pak. Sahabat bonsai beringin on the rock. Iya. Selesai perening. Iya, perening. Pak Junet sahabat bonsai. Iya. Ini batunya batu karang sahabat bonsai. Karang. Ini rantingnya besar Pak Junet ya, iya, besar ini. Kaskit Pak. Iya. Spesial. Ya. Unik sekali sahabat bonsai. Lengkap biar tahu. Ini pohonnya juga leku-leku. Cabangnya juga sudah lumayan. Lumayan iya. Berapa harganya beringin Pak Junet? Ini dibuka 1.000 Pak. Harga 1.000.000 rupiah. Iya Pak. Beringin on the rock. On the rock gaskit. Gaskit harga ya, semi gaskit ya Pak. 1.000.000 rupiah. Rantingnya udah bagus. Iya. Ya bisa. Daunnya juga udah kecil-kecil Pak. Oh iya. Terus saya di peruning Pak. Iya ini. Iya ini. Ini rimbun banget. Rimbun ya ini. Buktinya daunnya sahabat bonsai. Ini buka harga 1.000.000 rupiah sahabat bonsai. Iya. Silakan para konsumen yang minat beringin on the rock. Buka harga 1.000.000 rupiah. Belas ini serut on the rock. Serut on the rock Pak. Sahabat bonsai. Batu dari batu karang. Karang Pak. Sahabat bonsai. Ya agak. Hati-hati Mas, soalnya malam Mas. Ya, pelan-pelan. Pelan Mas. Para apa? Tukang kameramen. Ya ini. Cantik Mas. Cantik. Subur daunnya rimbun. Ada 3 tahun Mas. Oh, 3 tahun Pak Junet ya? Iya, soalnya saya tahu nih Mas. Oh, ya ini dulunya dari saya nih ini? Mas. Iya. Oh, iya Pak Junet. Ini dulunya
beli Pak Junet, sekarang kembali lagi kembali Pak Junet. Nah, sahabat iya, Bose, luar biasa pokoknya. Istimewa bisa dibeli lagi Pak Junet. Saya tahu, kelamaan rawatannya. Iya. Ini buka harga berapa Sul Ondro Pak Junet? Ini buka 1,5 Pak. 1.500.000 Pak Junet ya? 1.500.000. Oh, ini kaki Pak Junet ya? Sampai tembus ini ya? Bawah? Iya, tembus sampai bawah. Nah, ini biar tahu para konsumen lah ini sahabat Bose. Iya. Ondrok asli. Buka harga 1.500.000. Subur, daunnya, rantingnya rapat, daunnya hijau royo-royo. Silakan para konsumen yang minat, ini harga 1.500.000. Belah sini Mustam, Kang Mus. Ribun, nah ini jelas ribun ini. Ini cabangnya juga tahapan Mas. Tahapan Pak Junet. Ya, bisa dilihat ini kan, bisa dilihat semua. Iya. Tahapan. Sedikit-sedikit motongnya Mas. Bisa iya ini tahapan iya. Ini kakinya besar sahabat bonsai. Ini dibiarin seimbang dulu baru dikawat atau dipotong. Oh gitu Pak Junet ya. Iya. Boleh saya putar Pak Junet? Boleh Pak. Ya ini saya putar para enak banget itu Pak. Biar tahu para konsumen yang minat. Kayak twin, Pak. Nah, rimbun daunnya ini. Iya, enak banget kayak. Enak. Dipandang. Ini rimbun. Buka harga berapa, Pak Junet? Kalau ini agak pedes. Agak pedas. Berapa pedasnya ini? 1.700.000 Pak ini, Pak. Buka harga 1.700.000. Ya, tapi besar saya Mustam besar gini ya, udah tahapan juga. Oh, iya. Pohonnya juga utuh. Iya. Karakter tua. Iya. Pohonnya tinggal nerusin sudah tahapan ranting ketiga. Oh, iya. Harga 1.700.000 sahabat saya. Buka harga ini. Silakan harga. Para konsumen yang minat Mustam atau bisa diikut. Siapa tahu 500 juga saya kasih, Pak. Ya, ini bisa. Tipis-tipis katanya siapa tahu 500 kasih ini ya. Saya pas enggak punya uang, Pak, tapi. Oh, gitu. Kalau pas enggak punya uang, enggak dikasihkan, Pak. Luar biasa betulnya. Silakan para konsumen yang minat ini buka harga 1.700.000. Mustam besar itu, Pak. Besar. Bonggolnya. Nah, ini enggak di batu sahabat saya biar tahu ya, jelas. Tapi kakinya bagus, Pak. Iya, besar ya kakinya Pak. Putar, Pak. Putar sahabat saya ini silakan yang minat. Ini sahabat saya, coba dari sini aja. Kameramen biar. Ya, pelan-pelan. Ini asli Pak Junet. Ya, on drop. Settingan Pak itu. Oh, settingan program ya. Oh, iya. Tapi udah lama ya programnya ini. Program, ya, ini serut on drop tapi bukan ori ya, settingan ya. Sudah lama. Kalau saya settingan bilang settingan Pak Junet ya. Oh iya, biar enak Pak Junet ya. Iya. Ya ini karakter tua pokoknya. Tidak ada dusta. Biar tidak ada dusta di antara kita. Penjual dan pembeli biar tidak kecewa kalau kita dibeli. Ya, ada pelentu-pelentunya sahabat bangsa ini. Pelentu. Enak. Rapnya enak Pak. Iya, rap. Ini mahkota Pak Junet ya? Iya, semua ada mahkotanya. Mahkotanya sahabat bangsa ini. Belum sempat ngerapiin nanti Pak. Tinggal mau diturun daunnya bagus banget rantingnya. Oh iya. Serut sahabat bangsa ini. Rantingnya rapet. Daunnya hijau royo-royo. Yang agak putih kena debu Pak Junet ya ini ya. Iya, ini debu sebenarnya. Kena debu. Ya kalau kena air itu hijau lagi sahabat bangsa ini. Ini debu sahabat bangsa ini. Berapa harganya Pak Junet? Ini 1.200.000 Pak buka harga. Buka harga 1.200.000. Nah ini para konsumen ini buka harga Pak Junet 1.200.000. Iya. Silakan yang minat. Yang belum tombol subscribe silakan bantu saya tombol subscribe. Subscribe gratis tidak dipungut biaya sepasar pun. Yang telah nombor subscriber, gak usah nombor lagi. Aku doakan kalian semoga sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan untuk cari rezeki cukup oleh Allah SWT. Amin, rabbal alamin. Ini Pak Junet ya? Ah, ini jalan. Oh, udah laku. Alhamdulillah. Sini, belum ini. Sini, kameramen. Kameramen. Ini sahabat selesai. Ini serut karakter tua. Pokoknya. Udah jadi Pak. Jadi ini. Nah, kalau mau jalan-jalan sudah bisa Pak. Ya, ini rantingnya rapat. Rimbun daunnya hijau royo-royo. Bisa dilihat dari bawah Pak. Ya ini karakter tua keruak-keruak. Ada keringan juga sahabat bonsai. Salam keruak-keruak dan pelentu-pelentu ini. Pelentunya ada pohonnya sahabat bonsai. Ini coba diputar Pak Junet. Diputar Pak ya. Putar, Pak. Nah,
Ter, mohon maaf ini penyebutan malam sahabat bonsai ya, sekali-kali malam ya, apa-apa. Sekali malam kata Pak Junet ya. Ini dari muka belakang bisa, depan juga ya, bisa, bisa pokoknya ini tinggal pilih mau nata di mana, silakan para konsumen yang minat ya, betul, berapa ini harganya Pak Junet? Ini dibuka 1,5 Pak, barang jadi 1,5 itu 1.500.000. Iya Pak, nah, ini segitu Pak. Buka harga 1.500.000. Dapat bisa. Bisa dinego tipis-tipis. Siapa tahu murah dikasihkan. Siapa tahu murah dikasihkan. 100.000? Iya namanya orang Pak enggak tahu. 100.000? Iya. Susah ya 100.000 ya ini. Buka harga 1.500.000 dapat bisa. Jadi ya. Barang jadi. Kalau sini. Yang sebelah sini. Ah, ini gas serut. Sahabat bonsai. Ya cantik-cantikan ini Pak. Ya cantik rimbun. Daunnya rantingnya rapat sahabat bonsai ini. Bonsai serut karakter tua pohonnya. Kakinya putar. Saya putar dulu biar tahu lah ini putar kakinya. Bisa dipandang di layar kaca. Kaca HP kalian atau di layar IndiHome. Sahabat bonsai ini. Silakan yang minat serut karakter tua, rimbun daunnya, rantingnya juga rapat. Rapat. Ini murah Pak, ini Pak. Berapa Pak jadi murahnya? 600 ini Pak Cipara. 600.000. Iya, Pak. Ini 600.000. Ini harga 600.000. Iya. Sahabat bonsai, murah sekali ini. Buruan. Cantik sih Pak. Belum apa terjual, dibeli orang. Silakan telepon Pak Jud langsung. Ini harga murah ini. Cantik, besar pohonnya. Karakter tua ada keruak-keruaknya juga nih, serut. Nah, rantingnya juga rapat. Tinggal kasih pasir Malang atasnya cantik. Cocok ditaruh di depan teras kalian atau depan rumah. Silakan para konsumen yang minat, ini harganya 600.000. Nah, ini. Yang sebelah ini apa? Ah, ini mame, Pak. Mame. Ini iya. Sisir. Sisir, Pak, mame. Oh, sisir mame, biar rame di rumah kalian. Kecil tapi berkarakter, Pak. Karakter mame, Pak. Pedas mungkin harganya ini. Enggak, Pak. Berapa, Pak Junet? Berapa ya? 200, Pak. 200.000. Iya, nah, ini harga rantingnya sudah tahapan. 200.000. Sisir mame. Angker iya, karakter ini. Ya, sudah lama, nah, sudah 1 tahun aja. Iya, ini kakinya kelihatan sini. 200.000 mame. Sisir mame 200.000. Sebelah sini kingkit. Kingkit, Pak. Sahabat bonsai belum sempat ngawat juga nih, Pak. Oh ya ini kakinya unik, pelentu-pelentu kakinya ini. Ini besar kayak ular Pak. Iya kayak ular ini melentu-melentu. Seharusnya diangkat dulu Pak biar kelihatan. Iya, iya diangkat ke atas kakinya Pak. Oh iya ini rimbun daunnya rimbun. Sahabat bonsai agak pelan putar biar iya ya. Setingnya diam Mas ya, biar diputar agak pelan Mas ya. Diam aja kameramen. Nah, berapa buka harga Pak Junet? 400 Pak. Ini buka harga 400.000. Jeruk kingkit harga 400.000 sahabat bonsai. Silakan para konsumen yang minat yang ingin punya koleksi jeruk kingkit ini harga 400.000. Kakinya seperti ular melingkar ini. Sudah kelihatan. Nah, ini kelihatan kakinya melingkar pokoknya nih. Unik. Belah sini serut Pak. Ondrok. Ondrok Pak. Original, original karakter tua dan keruak-keruak dan pelentu-pelentuan. Nah, iya. Ini tahapan Pak ya. Iya Pak. Nah, ini besar pohonnya sahabat. Di sini keringannya juga ada buka. Bagus ya sahabat bonsai. Kayak gua Pak. Kayak oh iya ada guanya ini. Di depan pohon di depan gua. Pak. Oh iya ini kayak gua itu gua ngerong wisata gua ngerong ada guanya ini. Serut on the rock sahabat bonsai. Nanti kalau kurang jelas minta video call ke Pak Junet bisa melayani video call atau apa itu kirim foto-foto yang cocok. Buka harga berapa Pak Junet? Serut on drop. Ini buka kutuan. Harga 1 juta Pak. 1 juta. Ini buka harga 1 juta rupiah. Serut on drop buka harga 1 juta rupiah karakter tua dan keruak-keruak pokoknya di tengah keruak-keruak. Silakan para konsumen yang minat serut on drop harga 1 juta rupiah harga. Nah sini juga serut, ini serut Pak. Ini gas peruning nih. Iya gas peruning Pak. Cantik ini ya. Sahabat bonsai kakinya juga putar ini. Ada 6 tahun Pak ya. Ini on drop Pak ya? On drop ori ya? Ya ini on drop batu Pak. Menyekram batu ini on drop sahabat bonsai ini. Menekram batu kakinya. Pohonnya juga unik
ini selesai diperuning. Iya, kayak kaskat. Iya. Rantingnya juga rapat sahabat bonsai. Cuma ada 6 tahun kok Pak. Ini ya. Cuma ya, potnya kebesaran Pak Dani ya. Iya, biar masa biar cepat subur lagi. Oh, gitu. Masa penyuburan itu ya. Oh, iya ya. Tapi kalau rantingnya ini sudah siap, Pak. Siap. Oh. Bisa di zoom agak dekat, Mas. Cepat. Didekatkan. Iya, rantingnya bisa dilihat rapat banget, juga sudah balen. Iya. Yeah. Ini berapa harganya Pak Junet? Ini buka harga dibuka 1.700.000 Mas. Ini buka harga 1.200.000. Slot on draw. 700 Pak. Mohon maaf, ini buka harga 1.700.000. Iya, Pak. Slot on draw. Perawatan 6 tahun, sudah siap dan jalan. Regional jalan, Pak. Dapat bonsai ini. Iya. Kakinya juga unik. Mencengkram batu. Ini bisa di ganti pot rally Pak. Gitu. Oh iya iya. Silakan para konsumen yang melihat ini buka harga 1.700.000. Slot on drop. Kontes sih Pak. Siap kontes Pak dia ini. Iya betul Pak. Ya ini juga unik sahabat bonsai. Ah, ini jalan aku Pak. Mohon maaf dan laku. Iya. Ini aja Pak. Ini Pak. Ini ada Neng Santi juga nih Pak. Neng Santi. Iya. Nah ini sahabat bonsai. Ini Neng Santi. Atau Santiki. Atau Santiki. Neng Santi ini sahabat bonsai. Ini selesai pengawatan, dapat bonsai. Gaya rap ini ya, yang santai ini. Gaya rap, coba dari sini Mas, samping. Nah ini yang santai, agak ke belakang dikit, jauh dikit. Nah ini yang santai, dapat bonsai atau santigi, coba maju. Iya. Ini gaya rap, selesai pengawatan. Ya. Konsepnya hutan Mas ini Mas. Konsep hutan. Oh iya, iya. Konsep ke atas semuanya. Ke atas iya. Berapa harganya Neng Santi Pak Sunit? Dibuka 2.000 Mas. Harga buka harga 2 iya. juta rupiah. Silakan para konsumen yang melihat buka harga 2 juta rupiah Neng Santi. Neng Santi. Ya sebelah sini. Ini juga bisa Pak. Dapat bonsai. Ini slot on drop. Besar pohonnya. Karakter tua. Sahabat bonsai, subur daunnya hijau-royo-royo. Ini sahabat bonsai, pohonnya lumayan besar, slot on drop. Di belakang ini juga tebus. Dan menyatu ke belakang nih pohonnya. Ini pohon sahabat bonsai. Dan ini akar atau kaki. Kelihatan. Harganya berapa Pak Jid? Harga? Itu dibuka. 700 Pak. Buka harga 700.000. Iya. Ini karakter tua ini ada keruak-keruak juga bagus sini. Bagus banget itu Pak. Bagus sih Pak. Iya. Itu masa penyuburannya. Slot on drop buka harga 700.000. Monggo para konsumen yang minat buka harga 700.000 di tempatnya Pak Junet. Iya betul. Silakan yang minat nanti di video di judul akan kasih nomor WA-nya Pak Junet dan di kursi akan kasih nomor WA dan alamat lengkap biar kalian bisa menghubungi Pak Junet dan berkunjung ke sini. Semoga bisa berkunjung ke sini. Amin. Yang mana lagi Pak Junet? Sini. Ya, belakang. Oh, belakang. Ada Mas. Mas. Ini sahabat bonsai. Ini tuh Hokianti. Hokianti, sahabat bonsai. Hokianti subur daunnya ini, Mas. Sahabat bonsai. Kelihatan subur. Satu pohon. Oh, Mas. Ya, biar tahu aku putar. Ya ini kaki-kakinya. Ini subur dapat bonsai ini, subur ini. Berapa harganya Hokianti Pak Junet? Itu harga 400 Pak. Harga 400.000 Hokianti, harga 400.000. Ya sini. Itu mustang batu. Mustang batu dapat bonsai. Ombrok. Karakter tua pohonnya. Iya. Subur daunnya dapat bonsai. Ini Mustam on the rock. Atau Kang Mus. Kang Mus. Buka harga berapa Pak Junet? 200 Pak. Buka harga 200.000. Mustam on the rock harga 200.000. Ini Pak. Ini Pak. Kang Putai. Ini Pak Junet. Ini sudah bisa, ini sudah bisa. Ini sahabat bonsai. Ini serut on the rock. On the rock juga itu Pak. Ini unik. Ada keruak-keruaknya ini di atas pohon. Keruak-keruak. Ini selesai pengawatan karakter tua pohonnya sahabat bonsai. Slot on drop
jeruk pak. Ada pelentu-pelentu sebelah sini. Coba dari belakang sini, kameramen. Pelan-pelan. Nah ini dari belakang nih, tebus ini. Tebus sini pak. Polnya arah kertua. Ini juga sebelah sini juga polnya. Sudah rapat. Oh iya. Buka harga berapa pak Junet? Buka harga 1.000 mas. Buka harga 1.000.000 rupiah sahabat pulsa. Silakan para konsumen yang minat buka harga 1.000.000 rupiah. Srut on the rock. On the rock. Berarti juga srut on the rock. Coba juga, pak. Dari sana mas. Depan. Dari selatan, kameramen. Ini srut on the rock. Karakter tua pokoknya. Ini karakter tua. Panorama. Mas. Panorama sahabat pulsa ini. Di sini juga pohon. Pohonnya merata mas. Atas merata. Sini, oh ya sini juga ada sana, pohon. Juga. Sini pohon. Keunikannya juga ada tuh mas. Iya di belakang batu tidak ada pohon. Yang ada saya ya. Sahabat saya. Berapa buka harga? 1.000.000 mas. Mas. Ini buka harga 1.000.000 rupiah. Srut panorama on the rock. Nah, ini buka harga 1.000.000 rupiah. Sebelah sini Neng Santi. Oh ini Neng Santi juga mas. Ya ini Neng Santi sahabat saya. Neng Santi juga nih. Ini kakinya banyak sahabat saya. Iya kakinya putar mas. Putar. Ini selesai pengawatan sahabat saya. Biar lebih jelas. Ya ini paling atas. Di zoom. Setting. Neng Santi sahabat saya. Neng Santi. Nah ini kakinya juga besar ini. Berapa harganya pak? Buka harga. Buka harga 1.200.000. Ini buka harga 1.200.000. Neng Santi mas sudah cantik. Neng Santi sahabat saya ini. Iya. 1.200.000 sudah pengawatan nih. Iya. Selesai pengawatan. Silakan para konsumen yang minat Neng Santi ini. Mau menambah koleksinya baru Neng Santi ini buka harga 1.200.000. Ya sebelah sini. Ini seru on drop dari sini mas. Buka kameramen. Nah ini kameramen. Ini seru on drop. Karakter drop. Tua iya. Ada keruak-keruak sini. Ini pohonnya di sini sahabat saya. Betul pak. Di belakang batu tidak pohon. Ada pohon pak. Cuma muka depan aja ini. Iya toh. Ini subur daunnya hijau ruyu-ruyu. Karakter tua srut on the rock. Batunya dari batu karang. Unik juga ini batunya ini. Berapa harganya Pak Junet? Buka harga 700 Pak. Buka harga 700.000. Sudah barang cantik Pak. Dari rawatan semua oh. Dari rawatan lama Pak. Iya, rawatan lama Pak Junet ya. Iya, enggak khawatir lagi mati. Iya, mati ya, enggak khawatir sahabat pesawatnya ini. Srut on the rock buka harga 700.000. Belah sini amplas putih. Iya. On drop. Dapat asli pak. Pak. Original ini amplas putih on drop. Iya. Dari sana mas bukanya. Ini ada ini karakter tua nih angker. Dapat asli, asli on drop pak. Iya. Ini kakinya kelihatan. Dapat bonsai. Coba ke atas sedikit. Ini amplas putih. Amplas putih. On drop batu karang. Batunya juga cantik, hitam nih batunya sebetulnya. Berlubang-lubang iya. Karangnya batunya ini. Rimbun daunnya hijau royo royo. Terusin itu pak. Tinggal melanjutkan selesai pengawatan sebetulnya ini. Amplas putih dengan harga berapa pak Junet? Buka 800 pak. Buka harga 800.000. Iya. Nah, silakan para konsumen yang minat amplas putih. Ini buka harga 800.000. Nah sini. Kangmus ini pak. Kangmus. Atau kangmus. Kangmus. Ya. Ini kangmus. Karakter tua pohonnya unik. Unik kok. Ya, on the rock sahabat saya ini. Barang bagus ini pak. Barang bagus ya. Sayapnya aja sepanjang iya. Ini nanti pak. Kanan kiri ya pak ya. Imbang istilahnya. Atas juga ada sahabat saya mahkota. Ini buka harga berapa kangmus on the rock ini? Ini kangmus itu dibuka 750 pak. Buka harga 750.000 sahabat saya ini kangmus.
Ondrok ori jinal, sahabat Pucai. Silakan para konsumen yang mau menambah koleksinya terbaru Kang Mus Ondrok, harga 750.000. Sudah sini Pak Silet. Ini serut Pak Silet. Oh, udah laku. Yang ini. Itu juga sudah laku. Sudah laku. Oh iya. Ini aja nih. Mana Pak Silet? Ini. Ah, ini murah Pak, ini murah. Harga ini. Murah, harga murah. Oh, ini harga murah sahabat Pucai ini. Dua pohon. Tadi di pot Mas itu, tak caput itu Mas. Oh iya. Caput Mas. Mau diganti pot Mas. Pot ganti pot ya. Iya, potnya soalnya plastik. Plastik. Oh iya. Kurang bagus. Ini serut dua pohon sahabat Pucai ini. Iya, dua pohon itu Mas. Nah, ini cutting Pak Jut ya. Iya, tahapan ini. Ya. Sahabat Pucai. Iya. Kurang lebih ketinggian ya 60. 60 Pak. Ada kurang lebih ini Pak, 60 sahabat Pucai ini. Dua apa? Bonsai serut ini ya. Iya, Pak. Ini harganya berapa Pak Junet? Itu 250 aja, Mas. Ini buka harga 250.000. Itu net Pak ya, dari kita. Ini harga net. Soalnya kan harga 250.000 kalau ditawar nanti Pak Junet dapat apa? Ini udah dapat barang, udah barang subur. Subur. Sudah lama. Iya, ini prosesnya sudah lama, daunnya hijau royo-royo ini sahabat bonsai ini. Tinggal kasih pot dah cantik ini sahabat bonsai. Yang mana Pak Junet? Ah, ini juga ada rapalah untuk apa ini? Sempat rapiin, rap juga nih Pak. Rap. Serut. Bagus itu Pak, tapi sempat rapiin Pak. Ondrok Pak ya? Iya. Enggak Pak. Oh enggak. Oh, itu pohon Pak. Pohon saya kira batu ini. Oh ya, persis batu Pak pohonnya. Iya Pak. Karakternya tua ini sahabat. Karakternya Pak. Tua. Iya, ini subur daunnya ini. Subur Pak. Rap Pak ini ya. Baru semua Pak. Tuh bisa di, iya. Bisa di, dilihat. Ya, subur. Ini rap Pak ya? Kayak rap. Rap Pak. Ya ini serut gaya rap. Buka harga berapa Pak Junet? 300 Pak. Buka harga 300.000 ini. Iya, sahabat Pucai, silakan para konsumen yang minat ini harga murah 300.000. 300. Subur Pak. Daunnya hijau royo-royo. So gaya rap. Bunut. Bunut sahabat Pucai. Bunut pucuk merah. Coba dari sini Mas. Pucuk merah itu Pak. Ini bunut pucuk merah ondrok. Ini batunya sahabat Pucai. Besar pohonnya. Ya, ini bisa disapu sama apa Pak? Kimeng juga. Kimeng bisa ya bunut. Ya. Oh ya, bunut bisa disambung sama kimeng sahabat Pucai ini. Ondrok. Ini batunya kelihatan sahabat Pucai dari muka belakang. Bagus banget ini Pak. Iya, bunut pucuk merah. Pucuk merah. Nah, ini kelihatan merah sahabat Pucai. Biar tidak ada dusta di antara ya, kita. Itu. Ini juga pucuk merah. Bisa kalian lihat di layar HP kalian. Nah, ini buka harga berapa bunut ondrok Pak Junet? Pucuk merah harga 500 Pak. 500.000. Barang sebesar gini buka harga 500. Ya, ini buka harga 500.000. Bunut pucuk merah ondrok buka harga 500.000. Yang ini? Itu enggak usah Pak. Oh enggak. Terlalu jelek Pak. Oh iya. Yang sebelah sini ada ki besi Pak. Ki besi. Ada mulai subur. Subur sahabat Pucai ini. Iya. Tangan-tangannya formal. Formal ini sahabat Pucai. Subur daunnya. Tangan-tangannya enak, Pak. Lumayan besar pohonnya sahabat Pucai. Iya. Aduh. Ki besi. Nah, ini. Subur di daunnya kayak habis disiram mengkilat. Mengkilat. Kalau ki besi itu. 200.000 Mas. Harga 200.000. Mohon maaf, harga 200.000 itu harga net. Harga net Mas. Enggak boleh ditawar. Iya, buat peti, buat lakban dan iya. Ongkos. Ongkos pengiriman juga sahabat Pucai. Iya. Satu petinya juga 10.000 Pak. 10.000 Pak ya. Iya, buat pengiriman. Kulinya Pak. Kuli, ya. Iya, lain ongkir maksudnya. Lain ongkir sahabat Pucai maksudnya. Ini buka harga 200.000. Kasihan kalau satu peti ditawar Pak. Iya. Yang sebelah ini Pak Junet. Ini itu juga itu ya bisa Mas. Ini sahabat Pucai. Ini serut besar ini. Karakter tua. Wow, ada ini betel juga di sini buat beteli apa? Banter ini. Ini alatnya Pak Junet ini betel ini sahabat Pucai untuk merapikan apa yang kurang rapi di betel ini sama ini nih. Karakter tua ini pohonnya besar. Lingkar pohon kurang lebih 60 Pak ini ya. 60 Pak. Ada pokoknya. Ada 60 Pak. Karpet tua ini. Serut. Iya, enak banget itu Pak, ada besar tangannya sudah tahapan Pak. Tahapan iya. Ini tahapan Pak.
Oh iya, jadi cepat dari sini mas. Bisa dilihat semuanya pak. Dah dari depan sini. Baru dipotong kalau seimbang pak. Oh iya, ada keruak-keruak sini nih. Ah iya, ada salam keruaknya. Ada pak. Salam keruaknya, serut ini besar. Ada salam keruaknya ini. Besar pak. Subur daunnya. Iya, tangan-tangannya ini. Sudah ada 3 tahun nih mas. 3 tahun nih pak ya. Oh, suaranya kayak gini pak. Baru dipotong ini. Soalnya nunggu seimbangnya juga. Iya, ini suaranya. Tuk-tuk-tuk. Karakter tua juga ini pokoknya. Berapa harganya Pak Junet? Buka harga. Buka 1.000 mas. Buka harga 1.000.000 rupiah. Iya. Serut besar ini. Iya betul bang. Sahabat busa ini. Yang mana lagi Pak Junet? Nah ini juga bisa mas. Sebelah sini sahabat busa. Wahung Pak. Wahung Ondrok. Sahabat busa ya. Ini Wahung Ondrok. Tapi ini kalau saya gak sebet gini Pak. Sabet. Oh iya. Ke atas ini mas. Oh gini ya, dinaikkan gak gini ya. Skit, oh iya nah. Bagus kalau gini. Ini subur sahabat bonsai ini. Kelihatan ini orangnya dikeluar ke bawah. Oh iya. Leku-leku itu ya. Kayak ular itu leku-lekunya ya. Ini ondrok ori sahabat bonsai ini itu, Pak. Wahung, tinggal sambung sancang iya. Jadinya wancang. Berapa harganya wahung ondrok Pak Junet? Buka harga 350 Pak. Buka harga 350.000 sahabat. Ini sahabat bonsai. Ini strawberry Jawa atau Morbei. Ini besar pohonnya, karakter tua. Karakter tua. Ya, ini kakinya besar. Kakinya bagus putar. Iya putar. Ya, ini dari samping, samping barat ke sana. Ya, ini sahabat bonsai. Ini kakinya putar pokoknya. Kakinya bagus. Ya, bagus. Rimbun daunnya sudah berbuah lagi. Buahnya bisa dimakan. Nah, manis rasanya. Nah ini buah. Rimbun daunnya hijau royo, ini kakinya putar besar. Nah, ini ada samplangan sebelah sini sahabat bonsai ini. Buka harga berapa Pak Juhet ini? Buka harga 600 Pak. Buka harga 600.000. Morbei Jawa atau strawberry Jawa ini. Jawa. Ini harganya 600.000 buka harga. Silakan para konsumen yang mau menambah koleksi Morbei ini. Buka harga 600.000. Yang mana lagi Pak Juhet? Ini aja Pak sini Pak. Ini sahabat saya sebelah sini. Ini serut sisir pak. Oh sisir maaf. Ini sisir ondrok. Ondrok pak. Sahabat pun saya sisir ondrok. Tegak pak. Dan lurus. Wih, iya. Polnya tegak. Lurus seperti saya pak. Iya. Ya, lurus siap. Polnya berdiri ini. Ya, polnya ini berdiri tegak. Ya, lurus. Sisir ondrok rimbun daunnya hijau royo-royo. Nah, ini dari batu karang, batunya juga cantik. Dengan harga berapa Pak Junet? 350. Ini buka harga 350.000. Ya. Sisir ondrok buka harga 350.000. Sudah cantik mas ini. Sudah cantik. Tinggal terusin ya. Iya. Coba dari batu Pak, nak ngiling. Nah, sebelah. Ini ada ini, sini. Serut ondrok. Iya, ondrok juga. Karakter tua pohonnya. Nah ini besar pohonnya juga sahabat bonsai. Ini dari batu karang. Ini dua pohon serut karakter tua. Ada salam pelendu-pelendunya sahabat bonsai ini. Ini di batu ondrok, batu batu karang. Bagus juga batunya. Bagus ini, pak. Tahapan pak ya. Iya pohonnya juga utuh pak. Utuh ya. Iya utuh. Bagus banget pak. Bagus ini. Subur, subur sudah keluar tahapan ada 2 tahun kok. 2 tahun Pak ya nih ya, ini subur. Ini ranting baru semua. Oh iya. Bisa dilihat kan. Iya. Berapa nih harganya Pak Junet? 1.200.000 Pak. Ini buka harga 1.200.000. Silakan para konsumen yang mau nambah serut ondrok. Betul Pak. Dan ini buka harga 1.200.000. Ya, yang mana lagi Pak Junet? Udah cukup. Sudah. Sementara itu aja dulu. Oh iya. Sini Pak. Ya terima kasih Pak. Selamat tinggal video kami. Jangan lupa subscribe dan komentar di channel kami Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kroak-kroak dan pelendung-pelendung.